Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nah, dalam video kali ini saya bakal ngajak teman-teman ke Waduk Cirata Purwakarta yang sangat-sangat terkenal. Waduk Cirata itu merupakan pembangkit listrik tenaga air, tapi karena tempatnya yang indah banget, itu ada berada di ketinggian, udah gitu suasana asri banget. Jadi tempat ini menjadi salah satu objek wisata terfavorit yang ada di Purwakarta. Karena emang benar keren banget tempatnya, sejuk lagi. Saat ini saya udah berada di Waduk Cirata. Jadi teman-teman kalau kesini itu masuk aja ke arah Pleret, ke sentra keramik Pleret, lurus aja. Nanti ada patokan Waduk Cirata atau PLTA Cirata, ambil arah situ aja. Itu mudah banget. Karena ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat favorit, jadi nggak heran kalau teman-teman kesini itu sepanjang jalan banyak temuin outlet-outlet makanan, terutama makanan khas Purwakarta yang sangat terkenal yaitu sate maranggi, dan itu enak-enak banget di sini. Yang ini tempat saya berada di sini merupakan spot favorit bagi para pengunjung untuk melakukan sesi swafoto. Tapi emang bener banget, di sepanjang jalan ini itu keren banget, bersih udah gitu. Dan kalau kita beralih ke sini, ini backgroundnya udah langsung pegunungan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, apalagi kalau bawa anak kecil. Nah, di sepanjang jalan ini teman-teman dilarang parkir sama sekali, baik motor maupun mobil. Karena tempat parkir di sini lumayan agak jauh di sebelah sana. Thank you.
Area ini pula menjadi perbatasan bagi teman-teman yang ingin ke arah Cianjur ataupun ke arah Kabupaten Bandung Barat. Kalau teman-teman mau ke Cianjur, dari PLTA ini ambil ke arah Maniis, itu ada patokannya. Kalau mau ke Bandung Barat, nanti ambil aja arah yang patokannya ke Cipendei atau Bandung. Itu mudah banget dari sini.